nelpon Bilar dulu ah kali be diangkat telepon kali masih aktif. Assalamualaikum Bilar, apa kabar lo? Sehat? Buse, lu gak kenal suara gua Bilar? Lah gua cablak temen lu. Sombong banget lu. Ngomong-ngomong udah kaya, udah sukses, lupa sama temen lama. Gua memang masih susah bae. Lah iya gua cablak temen lu Bilar, yang dulu sama-sama ngangon kebo. Bilar, kemarin kan berita lu rame banget tuh. Sama bini lu si Lesti, gua mau nanya ini. Mohon maaf ini ya, ya kan gua temen lu. Itu pak gimana perasaan lo setelah kasus lo dicabut lagi sama bini lo itu, pak gimana itu? Alhamdulillah, girang banget lo ya? Ya iya gue prihatin juga kemarin denger berita lo sama bini lo Bilar. Katanya lo pake, lo masih kayak dulu baik, masih galak baik lo sama perempuan. Ya kan itu biar begitu kayak bini lo si Lesti. Ya iya kalau namanya nyesel maka gak ada yang datang duluan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Ini begini Bilar, gua kan temen lu nih. Gua sih cuman ya bukan nasehatin dah. Ya lu dengerin syukur, gak dengerin juga gak apa-apa. Kalau bisa mah Bilar, lu udah ngapa udah. Jangan macem-macem baik, jangan belagu-lagu baik. Ya udah, ya. Ya kan lu enak banget Bilar hidup lu. Lu pengen ini, dibeliin sama bini lu. Pengen itu, dibeliin sama bini lu. Jadi lu mau udah jangan segala macam-macam bae Bilar. Terus satu lagi tuh. Jangan galak bae sama perempuan. Iya, jangan mau galak bae sama perempuan. Lu mah dari dulu sih rumahnya kalau mau perempuan mau galak bae. Hilap. Iya, kira begini lu bilang hilap. Ya iya kan gue sebagai temen lo nih. Kalau sama perempuan, terutama ini bini lo si Lesti, udah jangan pakai galak-galak. Kasian beban moral itu anak lo sama si Lesti. Ya ilah deh. Iya gue tahu banget emang si Lesti demen banget temen lo. Ya lo meganteng. Lah iya udah lu mah Bilar, gue ini sebagai teman udah cukup, jangan segala macam-macam baik, jangan belagu-lagu baik. Ya kan lu mah apa juga dipenuhin sama bini lu. Kasian tuh anak lu masih kecil, beban moral nantinya. Ya ini sih gue sebagai teman cuma ngebilangin doang. Lah iya udah begitu ya, karena sama lu udah jangan suka galak, jangan suka kasar sama bini. Kita ngerumasa Bilar, kita ngerumasa sebagai laki kalau kita numpang sama bini. Jangan belagu-lagu bae ah. Bujuk lah kan gua biar kata jelek banget, biar kata gua susah banget, gua temen lu. Gitu aja Bilar ya. Mohon maaf ini. Ngomong-ngomong kalau si Lesti punya duit, tanahnya samping rumah gua beli noh. Ada 2000 meter mah. Tanahnya Udin Cokek. Ya. Ya udah, mohon maaf ya. Ya udah ya, bahagia beda lo bini lu ya. Salam sama si Lesti. Ya Bilar ya. Ya. Assalamualaikum. Hah, ini lah punya teman sih.